Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesah, hari ni kita nak gimana ni? Okey, program kita hari ni nak menyantuni ke rumah anak-anak yatim dan miskin di Kelab Balkis. Okey, kita nak pergi sana, kita nak tanya dia adik-adik semua sebenarnya craving nak makan gapo daripada bosok, tak boleh makan lagi. So kita akan pergi cari makan yang adik-adik kita nak makan. Hak dia suka. Okay. Ikut dia tanda yang dia nak makan gapo. Nanti kita tim kita ke tanya. Dia nak KFC? Nak KFC, kita beli KFC. Tim Nasro makan bawa dan hantar ke tempat mereka lah. Okay. Dekat anak yatim Daruhanan ni. Terkenangkan desa permai, wajah ayah bunda bermain di mana? Berdua. Berdua masuk. Kantin ke masuk lah. Okey, boleh tiap hari lah. Hari tak ada tu saya pergi beli lah. Sekolah belakang ke mana? Sekolah sekarang. Umur? Umur yang akan paling tinggi, sebelah paling muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Daripada mana ni? Daruhanan ni, Daruhanan. Kak ni wakil, Kak ni nama Kak Sah, panggil Kak Sah. Juga ni Abedi. Cik Suhardi ni panggil Abedi lah. Saya wakil daripada Perdua Nasro MCD Berhad lah. Niat kita ni nak mari hari ni, nak tanya adik-adik nak makan gapo. Pak adik tak boleh makan lagi bila puasa ni. Pak adik craving. Craving tu ke apa? Maksudnya memang nak dok nak makan. Adik-adik oyak yang nak makan apa? Nanti shell out. Okey, Tasi nak makan shell out. Okey, lagi yang lain. Miam pula. Berapa orang nak makan miam pula? Betul ni, nanti tim staff-staff saya daripada Perdua Nasro akan pergi cari. So nak mari tanya dulu nak makan gapo. Lepas tu kita pergi cari makanan ni, kita mari sini. Boleh? Lagi? KFC ke, McDonald ke, burger ke, T-Life ke, Hot and Roll ke. Okey, Kak Ren kita akan mari T-Life juga. Kita mari T-Life. Okey, kita mari T-Life untuk semua lah. Berapa orang? Dekat proposal, nanti staff T-Life akan hantar T-Life. Buat 5 set. Kak Ayu boleh tak saya nak suruh hatta ke belakang ni ya Kak Ayu? Lama ku tunggu bertemu di pagi mulia. Bermula lahir ditinggal ayah dan ibu. Sedihnya nasib yatim piatu, dilanda gelisah tiada panduan. Sedihnya yatim piatu, hidup di dunia membawa berita duka. Kerana tanpa ibu ayah yang membela, nasib merentang hidup menderita. Ku mohon ya Tuhanku, datang sepi di jiwa ini, dilanda Tuhanku, ku memohon pertolongan bagi mereka yatim piatu, agar mereka hidup bahagia.
Allah agar jauh dari kesusah hidupnya. Bermula lahir ditinggal ayah dan ibu, selinya nasib yatim piatu, dilanda gelisah tiada panduan. Sedihnya yatim piatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua. Okey, terima kasih kepada Kelab Balkis Darul Hanan yang menerima kunjungan daripada kami dari Peduan Nasum Kubang Krian, dan juga kepada anda semua yang di luar sana ingin menderma ataupun ingin membantu Kelab Balkis Darul Hanan, anda dialu-alukan dan boleh terus datang ataupun kontak di bawah, okay. Kelab Balkis Darul Hanan di Kota Baru, Kelantan. Bantuan anda semua dialu-alukan.